Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin membuat tutorial cara setting mid dan treble pada ampli wallet. Akhir-akhir ini banyak teman-teman yang inbox bagaimana cara mengatur mid dan treble pada ampli. Maka dari itu saya akan membuat tutorialnya cara menyeting atau mengatur mid dan treble pada ampli wallet. Ikuti terus video saya. Ya, ini dia amplinya ya. Untuk ampli LED-nya, buat teman-teman yang masih bingung bagaimana cara mengatur mid dan treble pada ampli LED, kali ini saya akan berbagi sesuai pengalaman saya untuk settingan mid dan treble pada ampli LED. Umumnya saya memakai mid di arah jam 11. Terus treble di arah jam 12. Semua sama kita atur mid di arah jam 11, terus treble di arah jam 12. Biar satu frekuensi, jadi kita samakan semua ya. Mid-nya di arah jam 11, terus treble di arah jam 12. Ini settingan saya di lapangan ya, sesuai pengalaman saya pribadi. Jadi kita lihat respon burung gimana. Awalnya saya memakai mid di arah jam 12 dan treble di arah jam 11, tapi burung kurang respon. Jadi saya coba untuk midnya di arah jam 11, terus treble saya ganti di arah jam 12. Burung langsung respon. Nah, ini sangat berpengaruh ya teman-teman. Mid dan treble sangat berpengaruh pada potensi suara atau respon burung. Beda lagi dengan ampli yang seperti ini. Kalau untuk ampli yang seperti ini, cara setting treble dan mid-nya berbeda lagi dengan ampli LED yang tadi ya. Kalau ampli LED-nya, hit-nya atau treble-nya di arah jam 12 dan mid-nya di arah jam 11. Ini untuk settingan ampli LED. Kalau untuk ampli yang seperti ini, saya memakai terbalik ya. Kalau untuk ampli seperti ini, mid-nya di arah jam 12 dan high-nya atau treble di arah jam 11. Nah, ini settingan untuk ampli yang semacam ini. Oke, ini berbagi pengalaman ya buat teman-teman semua yang masih bingung bagaimana cara setting mid dan treble untuk ampli ya, seperti ini. Oke, jadi saya ulang lagi untuk ampli LAD-nya atau ampli LED-nya, settingan mid-nya di arah jam 11, treble di arah jam 12. Semua sama ya. Mid di arah jam 12, mid di arah jam 11, terus treble di arah jam 12. Jadi kita satu frekuensi. Oke.
Oke, sekian dulu ya. Yang masih bingung dengan settingannya, ini tutorial yang saya bagikan ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya ya. Super Sinar 77. Thank you.